أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه يستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر البحر سخر لكم البحر. Ayat nombor 3, ayat nombor 12, mula daripada ayat nombor 12 surah Al-Jathiyah. Al-Jathiyah nombor 12 dan seterusnya. Firman Allah Ta'ala: Allah الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. Yang dikasihi Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa surau, muslimin muslimat, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama bersyukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala malam ni sekali lagi kita bertemu dalam sesi kuliah maghrib. Di mana ayat yang kita nak bincang ataupun tafsir kita baca pada malam ni daripada surah apa tadi, surah Al-Jathiyah kan, surah Al-Jathiyah mula daripada ayat 12. Allah Ta'ala berfirman, dialah yang memperjalankan, dialah yang mempermudahkan. Allahul ladzi sakhara. Sakhara ni dengan maksud Allah mempermudahkan ataupun memperjalankan bagi kamu al-bahra. Jadi hal lebih mudahnya sebut Allah yang mempermudahkan bagi kamu al-bahra, air laut. Al-bahra tu laut. Mudahlah ke mana? Mudah untuk kita menyeberanginya ataupun mencari rezeki di dalam laut, mendapatkan hasil harta benda ikannya dan segala kehidupan yang menjadi sumber rezeki bagi manusia. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrih. Dan dia memperjalankan padanya pada laut ataupun memperjalankan dalam laut tadi al-fulku, kapal besar, kapal laut tu besar, bukan ada kecil kan kapal laut tu. Jadi Allah buat laut tu bagi memudahkan kapal-kapal besar tadi bergerak. Ha, begitu. Litajriyal fulku fihi bi amrihi, maksud dia bi iznihi ataupun dengan perintahnya, perintah Allah. Laut yang bergelora tu, kapal besar, dia tidak tenggelam dan boleh berlayar dengan laju. Tak kira lah dia pakai sauh ke, pakai layar ke, dia pakai enjin ke, ataupun pakai apa lagi sekarang ni, teknologi baru pula sekarang kan, macam-macam mereka manusia ni.
Jadi Allah Ta'ala beritahu bahawa lauk tu Allah bekalkan untuk manusia. Sakhara lakumul bahara, dia yang membekalkan bagi kamu al-bahra, air lauk. Bekal tu banyak bahan dia tu. Bekal maksud dia dengan makna memudahkan, memperuntukkan bagi kamu, membentangkan bagi kamu. Lauk kan terbentang luah. Orang yang ada tekanan emosi ke apa ke, dia pergi tepi lauk tadi, dia boleh hilang tekanan. Contohlah kan, itu pun bermaknanya Allah permudahkan kejadian lauk tadi untuk manusia. Sama ada dia nak naik kapal besar ke, nak naik perahu kecil ke, nak tahan pukak ke, nak jala ikan ke, nak selam dalam dasar lauk ke, cari batu permata ke, ataupun nak jaring ikan-ikan yang besar termasuk ikan paus umpamanya. Itu kalimah sakhara tu. Sakhara mana Allah permudahkan. Mudah lawan ya payah. Cuma cerita yang disebut di dalam ayat itu, ceritanya kapal besar. Litajriyal fulku fihi bi amrihi, supaya berlari, bergerak laju di dalam laut tadi ataupun atas permukaan laut tadi kapal yang besar. Bi amrihi, dengan perintahnya, perintah Allah. Maknanya kapal besar tu walaupun ia cukup lekat dengan minyak, dengan enjin, dengan apa nakodanya, dengan apa semua tu, kalaulah Allah Ta'ala tak bagi bergerak, tak bergerak kapal besar tu walaupun bubuh minyak, tak enjin pun. Itu maksudnya bi amrihi. Macam kapal terkebal lah, aduh atas tu minyak cukup, tak ada pencabulan apa-apa. Tahu-tahu kapal terkebal jatuh bubuk. Kapal terkebal ya serupa ya dengan kapal pun, kapal laut, kapal terkebal, kapal laut, kereta tengah lebuh raya umpamanya. Tahu-tahu terpelanting naik tayar empat-empat ke atas. Tanya kenapa, tak tahu apa. Tahu-tahu dia pusing kan. Serupa je kereta pun gitu juga. Kereta, kapal laut, kapal terbang Jet Apollo. Maksudnya Allah Ta'ala sebut-sebut bi amrihi, dengan urusannya, urusan Allah. Kapal boleh bergerak laju, kapal laut tu boleh bergerak laju atas air. Contohnya otak manusia ia fikir nak bagi kapal ni bergerak, dia pasang kipas lah apa semua sekali bawah tu kan. Itu usaha ikhtiar manusia. Kalaulah kipas tu musik dalam air sekalipun, Allah Ta'ala tak benar bergerak, tak bergerak kapal laut. Bergerak lah musik macam mana, ligak sekali kipas tak bergerak. Bi amrihi tu sebutnya bi amrihi, dengan urusannya, dengan perintahnya, dengan kebenarannya. Ha, gitu. Macam kita baca cerita burung terbang tu lah. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Surah Mulk, surah Tabarakallazi, kita dah baca. Awalam yarau ila at-tayr, tidakkah mereka itu lihat, nampak, tengok burung yang duduk kebah tu. Ila at-tayri saffatin, saffat di muka saya, burung muka saya. Wa yaqbidna, tutup. Saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna, siapa yang pegang burung tu daripada tak jatuh. Memanglah burung tu kebah, buka tutup, tapi siapa yang pegang burung tu? Sebenarnya burung ada kebah tu, kebah sayap tu kan, Allah tu pegang, Allah Ta'ala pegang, tak jatuh burung tu. Kita tengok burung, oh hebat burung tu, kebah sayap dia boleh terbang tu kan, Allah yang ada pegang. Sama ni bi amrihi ni, dengan perintahnya, dengan urusannya, dengan arahan, dengan kebenarannya. Serupa dengan burung aduk kebah tadi. Burung ni ukuran yang paling dekatnya kapal terbang.
Kan kapal terbang kan buat sayap apa burung juga kan, tengok nampak juga buat sayap apa burung tu serupa dengan burung. Jadi burung dengan kapal terbang serupa juga. Ha, jadi kalau nak ukur burung dengan kapal laut jauh sikit. Kapal laut tu dalam air tu laut. Jadi kita ukur hak dekat lagi kapal terbang, hak dekat dengan burung. Sayap pun serupa. Sebenarnya serupa berlaku. Allah Taala yang benar. Perahu yang boleh bergerak, kapal laut boleh bergerak, kapal terbang boleh bergerak, kereta kita, motor kita, suruh laku kipas ni kita buka suruh, tak mesti kipas. Sebab apa? Allah Ta'ala tak izin. Dah buka sekali Ustaz lah. Saya kata mesti kata. Tak, maksudnya, dalaman kita tu kena yakin kepada kuasa Allah. Yang nak ajar itu, supaya kita yakin dengan kuasa Allah. Dan kuasa Allah ni mengatasi usaha ikhtiar manusia. Kadang kita usaha dah tapi tak jadi. Kita usaha nak jaya, nak kaya, nak macam-macam nak. Tapi tak boleh. Tak apa? Sebab apa? Namanya usaha ikhtiar manusia tidak boleh mengatasi ketentuan Allah. Tak kaya-kaya itu. Setiap waktu nak kaya. Kaya-kaya kaya pagi makan pagi, kaya petang makan petang, esok cari lagi kaya lagi. Duk kaya-kaya sebab Allah Ta'ala tahu dah kalau kaya tak mari surah. Patut dia tak bagi kaya. Tahu dah kalau kaya sabda tak mari surah. Kalau kaya tak mengajar pun tahu dah. Jadi kalau tak ada piti, kalau tak ada kawan, dia cari kawan, dia cari apa ikut lah. Itu sebab jadi Allah Ta'ala tahu dah. Cara Allah Ta'ala nak masuk kita ke dalam syurga, ia tak lagi kita kaya sebab. Tak lagi kaya. Kalau kaya, memang tak pergi masjid. Jadi Allah Ta'ala stilkan dia. Kekalkan dia dalam keadaan lebih kurang ni. Boleh makan sikit, pakai sikit, boleh sekolah anak sikit. Bulan depan kerja lagi. Gaji bulan ni habis, bulan depan tunggu gaji pula. Jadi dalam keadaan itu dia pergi masjid, pergi masjid, pergi surah, pergi mengaji, baca Quran. Oh kalau kaya tak baca dah Quran, tak baca dah surah kita ni. Kalau kaya ngatuk email, tu email sekali pun tak ada. Tu email kita ni kaya tak ada ngatuk email. Ustaz kata ke saya tak kurang je. Kan? Dia kadang kita dia Allah Ta'ala cuba, dia uji kita. Kadang kita boleh sabar dengan susah, kita boleh pergi masjid masa kita susah. Kalau dah kaya tu tak nak pergi dah masjid, masa susah pergi lagi. Sebab dia ingat susah tu kalau pergi sembahyang berkat sikit, kata dia kan. Kalau orang kaya tak pergi. Tapi ada orang yang kaya, dia tetap istiqamah dengan kaya dia, ibadat dia, agama dia. Ada hak gitu. Tapi tak banyak. Sebab Allah Ta'ala tahu, biasanya manusia ni kalau kaya memang ia malah. Kalau miskin, susah sikit, ia rajin masjid. Bantu kita. Jadi Allah Ta'ala kekalkan dalam keadaan kita serba kekurangan tu, sebenarnya dia nak kekalkan kita, istiqamah kita dengan ibadat dan kita jadi ahli syurga. Kalau tak pergi masjid semayang apa tidak, jadi ahli neraka. Allah Ta'ala tak nak kita jadi ahli neraka. Sebab tu dia bagi kita begini keadaannya. Tengok orang kaya-kaya, orang pakat besar tu, mana nak pergi masjid? Tak ada buat dia tak pergi masjid. Termasuk wakil ayat yang jadi tu okey tu, berapa orang yang pergi semayang Jumaat? Tengok wakil ayat bila jari ada wakil ayat yang bagus ada, tapi majoritinya jadi hak besar tu tak ada masjid. Baru kita pergi cari kat masjid ada berapa orang hak pakat besar. Tak kira hak ada majlis tu memang dia pergi berlumbuk-lumbuk pergi. Oh siap dengan sapin. Oh sapin lagi, sokok lagi, berkilat-kilat bakar. Kira apa baca Yasin je. Ataupun sembahyang ajak.
Allah Ta'ala kata dialah yang mempermudahkan lauk, air lauk tadi, bagi kapal nak bergerak laju. Ditajri, tajri itu maksud dia, dia bergerak laju. Asal kalimah tajri ini daripada perkataan jaro. Jaro yajri maknanya berlari laju. Kapal berlari laju ke? Boleh faham dah, kita kata kapal berlari laju. Maknanya berah kapal lauk tu, dan lauk tu boleh laju. Ataupun dia pakai layar. Tajri maksudnya berlari laju. Macam dalam Yasin dia sebut wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari bergerak laju. Tajri wasyamsu tajri sama sini li tajriyal fulku. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari bergerak atas ray dia. Atas planet dia, landasan dia. Limustaqarrilah zalika taqdirul azizul alim. Siapa dia yang tentukan pergerakan matahari yang bergerak begitu laju tu? Allah. Zalika taqdirul azizul alim. Allah. Matahari, bulan, bintang, alal guguh peti halalintar, peti manah apa semua tu, semua tu bi amrihi atau bi amrillahi, dengan perintah Allah. Tak ada benda yang bergerak, yang berlaku atas muka dunia, langit bumi, dunia akhirat, kecuali dengan izin Allah. Tak ada. Macam orang Dahriyun. Dahriyun ni orang yang percaya kepada masa. Dia kata manusia mati itu sebab perubahan masa. Sebab dia lama hidup, mati. Mati, anak cucu dia, dia mati dah. Anak cucu dia lahir itu, dia kata dia juga, jelmaan dia. Jelmaan itu Dahriyun dipanggil, mazhab Dahriyin. Ada dalam ayat kita belakang ni sebut orang-orang Dahri. Manusia mati itu sebab masa, bukan sebab Allah Ta'ala ambil nyawa. Sebab masa, ia hidup tempoh ia sekian, berapa bulan, berapa lama, berapa tahun, berapa puluh tahun mati. Sebab masa, bukan mati sebab Allah Ta'ala ambil sabuk nyawa. Dahriyun ni mazhab sesak juga. Sesak. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan supaya kamu mengambil, kamu mendapat, لِتَبْتَغُوا, supaya kamu berusaha atau mencari, مِنْ فَضْلِهِ, daripada kelebihan anugerah Allah Ta'ala, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, dan kamu boleh berterima kasih kepada Allah. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Zaman Nabi Sulaiman dulu, jin dengan syaitan, jin syaitan-syaitan ni dia diarahkan oleh Nabi Sulaiman menyelam laut. Selam laut. Wa minhum man yaghusuna, apa tu ayat tu? Surah Sad. Ada dalam surah Sad, surah An-Naml. Isbab minhum man yaghusun. Yaghusun maksud menyelam. Di kalangan jin dan juga syaitan, man yaghusun, orang mereka itu menyelam, menyelam ke dasar laut. Cari apa? Sebab Nabi Sulaiman suruh mereka pergi ambil batu permata, mutiara. Tak kira lah batu zamrud ke, delima ke, nilam ke, kan, batu akik ke. Wah, naik mari tepek ataupun buat perhiasan di Baitul Maqdis yang direbut oleh Israel. Israel dia nak ambil Baitul Maqdis tu sebab dia tahu sejarah Nabi Sulaiman, Nabi Daud buat masjid tu, dan barangnya sangat berharga, ambil daripada laut, tepek buat bangunan tu. Israel, masalahnya kita orang Islam tak tahu. Israel tahu sejarah tu, dia berebut kan, berebut Israel, berebut dengan orang Islam. Orang Islam, kita nak semayang tak boleh, nak masuk tak boleh situ, dia berebut. Sebab dia kira apa Nabi Sulaiman, Nabi apa, Nabi Nabi Yaqub, Nabi Ibrahim apa semua tu, dikira itu nenek dia, orang farah dia, anak beranak dia, tak ada kena mengena dengan kita orang Islam. Dia kata Nabi-Nabi tu, dia kata anak beranak dia. Lalu Allah Ta'ala sebut apa? Makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim bukan beragama Yahudi, dia juga bukan agama Kristian. Orang Yahudi kata Nabi Ibrahim adalah orang Kristian, orang Yahudi.
Orang yang Kristian kata Nabi Ibrahim adalah Kristian. Allah Taala turun wahyu ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasrani wala nasraniyan. Walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-musyrikin. Ibrahim, Isa, dua-dua tu bukan Yahudi, bukan Kristian. Mereka berdua patuh taat, beribadah mengikut syariat Allah Subhanahu Taala. Bukan macam kamu jadi manusia celaka, manusia jahat. Bunuh Nabi, bunuh para ulama, bunuh para sahabat Yahudi laknatullah. Jadi Allah nafikan dia punya pengakuan Yahudi. Siapa hari ni Yahudi dia mengaku Siti Maryam, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi apa Ismail. Dia kata keturunan bakar-bakar dia. Lepas tu dia marah kita orang Islam. Dia kata hak tu pun dia. Jadi sebenarnya dia tak ada hubung kait pun. Tak ada hubung kait. Kita dengan Nabi Ibrahim, kita dengan Nabi Isa, kita dengan Nabi Musa adalah bersaudara. Dan mereka juga kita yakini bahawa mereka adalah Nabi. Mereka adalah Rasulullah. Macam mana Nabi Muhammad sebagai Rasulullah dan ketua para Anbiya. Muhammad. Mereka ni rusak awal lagi. Tak percaya. Nabi Musa punya khianat. Nabi Isa punya khianat. Nabi Ibrahim punya khianat. Nabi Muhammad dia tak percaya. Apa hubungan dengan kamu? Supaya orang hari ni juga tolak hadisnya petikai syariat Allah Ta'ala nya buat main buat bersenda dengan agama Allah, hukum hakam Allah. Apa hubungan kamu dengan Islam? Tak ada. Tak ada hubungan apa-apa. Mana-mana orang yang mempermain, mempersenda, menolak, menafi, lawan, menentang Islam, tak ada hubungan dengan Islam. Tak ada. Tak ada apa. Ya. Jadi Allah Ta'ala kata walita bataghu min fadli, supaya kamu boleh mencari, boleh mendapat, boleh mengambil, termasuk Nabi Sulaiman tadi boleh ambil dalil laut tadi. Jadi cerita ni benda dalil laut. Yang boleh ambil benda dalil laut ni Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita hari ni kalau ada kepakaran boleh juga pergi cari ambil. Jadi Allah dikata tadi sakhara, mana mempermudahkan. Allah permudahkan. Termasuk bahan-bahan, barang-barang berharga daripada dasar laut ataupun harta karun. Wa la'allakum tashkurun, supaya kamu boleh bersyukur ataupun kamu menjadi orang yang berterima kasih kepada Allah. Ia sebut sini bitijarati. Lauk ni satu daripada jalan orang bawa barang perniagaan atau barang dagangan. Itu sebut ni bitijarah, berniaga. Jadi kalau zaman dulu tak ada kapal terbang kan, ini bawa lauk. Perhubungan lauk ni sampai ke hari ni masih lagi relevan, masih lagi penting. Di mana kapal-kapal besar tadi dia angkut barang yang banyak muat kapal laut tadi. Kapal terbang tak boleh muat banyak. Tak macam kapal laut, kapal laut, kapal tahu, kapal laut berapa ribu tan boleh muat. Siapa tahu kapal laut. Ni tengok ukuran besar kecil lah tak. Macam kapal laut apa hak Malaysia gitu, hak paling besar kapal dia. Apa? Himalaya. Bunga Raya itu paling besar tu. Armada hak kapal hak apa tentera apa semua tu. Mana ia boleh muat banyak. Berarti kata sini hak sininya bitijarah, niaga. Begitu juga perang. Kalau Amerika dia guna kapal laut untuk letak jet pengebom apa ni, jet pejuang dia beratus beribu atas apa nama ni, atas kapal laut tu. Ya. Dia perang mereka nak rosak korang, nak bunuh orang, nak bunuh orang, tu kerja mereka. Kerja Yahudi ni daripada dulu sampai lah hari ni kerja bunuh orang. Yahudi. Jangan ada di kalangan orang Islam yang mengatakan bahawa orang Yahudi itu baik. Memang Yahudi ni jahat daripada dulu. Bunuh orang je. Kerja dia
buat senjata, buat kapal terbang, buat jet pejuang apa semua kali, untuk apa? Bunuh orang. Bunuh orang tu kerja Yahudi. Mereka ketua dia. Lepas tu capa hak lain lah, Britainnya, Spanyolnya, Jermannya, Yahudi. Semua tu Yahudi. Lepas tu dia kata orang Islam yang jahat, orang Islam yang ganas, orang Islam yang bunuh orang. Sebenarnya dia lah pembunuh nombor satu dunia. Amerika Yahudi ni dia lah pembunuh. Dia dia sibuk kata orang, orang tu bunuh orang, orang ni jahat, orang Islam ni semua jahat, semua tempat orang Islam ni jahat berlaku. Apabila dia kata orang Islam jahat, maka orang tak nampak Yahudi tu jahat. Sebab apa orang tak nampak orang Islam jahat? Sebenarnya dia duk labelkan orang Islam jahat supaya orang tak nampak dia yang jahat. Dia curi, dia duk sebut ah tu 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 dia tu curi, padahal dia curi. Dia duk tunjuk orang lain padahalnya dia. Yahudi jahat, Yahudi ni. Cuma kita orang Islam termasuk negara-negara Arab sendiri pun bodohnya bodoh ke Yahudi juga. Puak-puak Yahudi ni dia cerdiknya lecek dia. Otak dia ni pikat untuk tipu segala Arab-Arab tadi. Termasuk Saudi Arabia, termasuk Mesir, termasuk Palestin. Semuanya kena tipu ke Yahudi laku. Yang tak kena tipunya Qatar je. Qatar dan juga Turki. Ha, ni dia lawan Yahudi. Dia kena lawan Yahudi baru betul. Dalam Quran pun sebut, dalam hadis Nabi pun sebut, dalam syair penyair-penyair Arab pun sebut. Kalau kamu nak berjalan dengan jalan yang betul, kalau kamu kena lawan, lawan Yahudi, lawan syaitan, lawan nafsu, baru betul berjalan. Kalau kamu ikut Yahudi, ikut syaitan, ikut awal nafsu, jalan sesak selalu. Kata dalam Quran lah penyair yang sebut. Ada satu bit syair saya terbaca, dia sebut orang ni, idza talabatkan nafsu yawman bi syahwatin. Ini bit syair Arab ni. Orang Arab bersyair, dia kata idza talabatkan nafsu yawman bi syahwatin wa kana ilaiha lil khilaf tariqun فدعها وخالف ما هويت فإنما هواك عدو والخلاف صديق. Ia bunyi macam sajak kita, kita sajak, ia bunyi gitu ke Arab. Ya, sedap dengar. Kalau kamu diajak oleh hawa nafsu oleh dalam satu-satu hari, maka dia kata kamu kena selisihkan, lawan nafsu tadi. Sebab lawan tu kata dia adalah jalan yang tepat. Tinggal nafsu tadi dia. Tinggal dan menyalahi akan nafsu tadi kata dia. Sebab nafsu tadi adalah musuh. Wal khilafu aduwwun. Dan kita canggah nafsu tadi adalah dia kata wal khilafu sadiqun. Canggah hawa nafsu. Sama dengan kita lawan Yahudi lah, lawan Yahudi. Nak berjalan dengan dalam betul. Ya, di, kalau tak ikut Quran, tak ikut hadis Nabi, tu hawa nafsu lah. Mana kumpulan, mana mazhab, mana parti, mana pertubuhan, mana jemaah yang tidak menjadikan Quran dan hadis Nabi sebagai garis panduan dia, maka jemaah tadi, pertubuhan tadi, parti tadi adalah sesat. Parti sesat. Termasuk parti Melayu. Melayu, parti Melayu yang tidak menjadikan Quran dan hadis Nabi sebagai sumber rujukan dia, maka Melayu tadi nama dia Melayu sesat. Gitu. Sama juga Arab gitu juga. Supa je siapa pun. Mana Quran dengan hadis tu yang kena pegang. Dunia lagi, dunia lagi Allah Ta'ala dah hina dia. Oh, kena baling dengan kasut lah, baling dengan kursi lah. Kena marah korang lah. Kalau ulama' kena marah korang tu lain cerita. Ni dia ni bukan ulama'. Quran dia talak, hadis dia talak, hukum Allah dia talak. Padang dengan muka pun kena pegang, baling dengan kasut.
dunia kita ha, tunjuk tu. dunia tu ha, tunjuk tu. Allah Ta'ala tunjuk tu. Jadi dulu ada satu ustaz, satu ulama doa kan, ya Allah tunjukkanlah dia, panjangkanlah umur dia supaya dia boleh tengok perpecahan yang dia sendiri bentuk perpecahan tadi. Jadi orang tu dia hidup lagi hari ni, arwah Ustaz Fatinah lagi doa dulu. Berkat ramah doa amin, arwah Fatinah doa lagi dulu, amin amin. Kita duduk amin tu. Jadi jadi sungguh hari ni, jadi sungguh hari ni. Tengok Dr. Mahathir tu, itu berkat doa arwah arwah Ustaz Fatinah. Lama dia boleh hidup dan dia sendiri boleh tengok apa yang dia buat, apa yang berlaku depan mata dia sendiri. Ya. Eh, mana ada yang kata ustaz kebetulan itu ha, ambil kamu tak dengar ni bahasa jenis degi. Tengok lilah-lilah dah depan mata, dia tak percaya juga. Ada jenis manusia mata ni Allah Ta'ala butakan, tengok tuli otak tak ada fungsinya. Tuhan bagi otak supaya dia ni boleh fikir dengan waras, dengan betul, terima Islam, terima agama, terima syariat, buat baik dan layan, hormat kepada ulama-ulama Islam. Otak tu juga lawan tu guru. Maknanya otak dia tadi tak ada nilai. Mata buta, telinga tuli. Mana buat apa? Lembu lagi baik. Ya. Yeah. Lembu lah gerban. Kalau banjir jadi lembu lah. Ya dia. Dia jumpa dia sekali Ibrahim. Eh awak ni jadi lembu lah, lagi bagus, lagi bagus. Tak ada apa dah lah ni dia. Kau pekong kasu 10 kali sehari pun tak apa. Tak apa, berani pergi lah pekong kasu. Dulu tak apa lah dia gedebel. Ha, ini tak ada apa dah. Ambil selepas tu pekong atas muka dia. Kenapa dia boleh buat? Sebab hari ni orang lain dah mengetah. Dulu memang betul dia mengetah. Kenapa dia tak buat kat orang dulu? Serba-serbi buat kat orang. Kita malah nak sebut lah, banyak tu nak sebut kat. Nanti mari benda lain pula. Jahat, jangan buat jahat kat orang. Kalau kita pegang Islam, pegang agama, orang makin hamba kata udah orang buat jahat, tu pahala, kita dapat pahala. Lain ni orang pekong kita ke, paling kita dengan selipar, kita buat kerja bagus dah, ini dapat pahala. Macam pejuang-pejuang Islam tu, duk berlawan, duk berdik, lawan Bashar Asad, lawan apa nama ni, mazhab-mazhab sesak tu, berperang tu. Tak kira lah mana tempat pun, itu pahala. Pahala. Ma taraka qauman al-jihad illa ammahumullah bidh-dhull wal-fasad. Nabi kata tak ada orang yang meninggalkan jihad Islam kecuali Allah akan turunkan bala dan juga penghinaan kepada bangsa tadi. Masyarakat Melayu kalau tak nak Allah Taala turun bala, masyarakat Melayu tak nak jadi hina, masyarakat Melayu tak nak hidup dalam sebuah kelemahan, dia kena faham jihad, kena martabatkan agama Allah, baru Allah Ta'ala muliakan. Sebab Nabi kata, mana orang yang meninggalkan jihad Islam, siapa, mana kaum, bangsa mana yang meninggalkan perjuangan menegakkan kalimah Allah, Allah Ta'ala akan hina bangsa tadi. Cukup lah, tak payah banyak-banyak hadis Nabi. Baca banyak kat jenera hidup. Ambil satu je semalam cukup lah. Nabi kata ma taraka qaumun, tak ada satu kaum yang meninggalkan jihad illa annahumullahu bizzulli wal fasadi, malaikat Allah akan hina kaum tadi. Bizzulli annahumullahu, Allah akan umumkan, rangkumkan dia orang kena bala habis. Bizzulli dengan kehinaan, wal fasad dan kerosakan. Rosak habis, bunuh rana habis. Negeri kena bom, pitih tak ada, ekonomi jatuh, nak makan payah. Jadi macam Arab Syria, macam Arab Palestin. Makan roti kering, kutik-kutik berjalan makan roti kering. Orang Syria.
Mari pak kita dia kutip minyak minta sedekah. Bukan nak menghina orang Arab Syria, tapi nak beritahu bahawa orang Arab ni, Syria ni, Palestin ni, dia orang sendiri tinggal jihad Islam. Dia yang faham hadis, dia faham Quran, tapi tak nak perjuangkan Islam. Habis nak suruh siapa? Nak suruh Melayu. Melayu tak reti baca Quran, tak faham makna, tak faham maksud. Mualah faham belaka, hadis faham, Quran faham, tapi tinggal. Lalu makan roti kering, makan roti kering, kutip ke tepi jalan. Allah Ta'ala hina, hina. Jadi orang Melayu tak nak Allah Ta'ala hina mereka seperti mana hinanya Arab-Arab tadi. Dia kena pegang, pegang Islam tu molek, pegang bagus, kuat-kuat, baru kita tak dihina. Makan mudah, pitih banyak, nak mengaji mudah, nak ibadat mudah, masjid banyak, kaya raya, melimpah ruah rezeki, aman damai. Heh, kita hari ni boleh lagi bertahan, boleh lagi bertahan, walaupun pitih kita tadi dah murah lah. $1 berapa riyal kan? 4 riyal setengah $1. Lagi tu kalau lebih lagi. Kita tengok Mesir. Mesir berapa? Mesir duit kita singgit, duit dia 4 genih. $1 duit Mesir 12 genih. 12 genih, 1 genih 1 riyal lah, riyal kita. Riyal segenih. 2 riyal 2 genih. 3 riyal 3 genih. Dia segenih 1 genih tu maksud dia riyal. Zaman saya mengaji di Mesir dulu, RM1 1 genih. RM2 2 genih. Maknanya sama. Ada beza sikit 10 sen. 10 sen, 5 sen, 15 sen beza dulu zaman saya. Lah ni duit kita singgit, duit Mesir 4 genih. 4 genih lebih. Kita singgit kita tukar dapat duit Mesir 4 genih lebih. Maknanya kita kaya, duit kita mahal. Kalau duit Mesir lah. Kalau duit Mesir. Kalau kita duit dengan duit Amerika, duit kita murah, 4 riyal lebih. Duit duit Amerika $1, kita 4 ringgit lebih. Kan? Maknanya Allah Ta'ala hina. Betul lah Nabi kata tu. Banyak hadis-hadis Nabi sebut tu memang dah berlaku. Kebanyakan hadis yang disebut oleh Nabi dah berlaku-berlaku hari ni. Habis. Antara tanda-tanda kiamat yang kecil, kebanyakannya boleh dikatakan tanda kiamat itu dah ada berlaku. Tinggal laginya tanda kiamat hak besar yang tak ada lagi. Hak besar-besar tak ada lagi. Hak kecil boleh kata ada berlaku. Yeah. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Dan Allah Ta'ala tadi dia kata وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, supaya kamu boleh jadi orang yang berterima kasih. Mana berterima kasih dengan Allah Ta'ala beri lauk, beri air lauk, beri kapal besar, beri apa nama hasil masa ikannya, apa segala rezeki lauk tadi, supaya kita beriman dengan dia. Tengok air laut, tengok kapal besar yang bergerak apa semua tu, dan bergerak kapal tu, walaupun kapal tu kita yang buat, Allah yang gerakkan, mana nak suruh kita beriman dengan dia. Tengok ombak besar tapi kapal tak terbalik, syukurnya kapal tak terbalik. And ada juga masa terbalik. Masa terbalik tu sebab manusia terjahat, duduk atas kapal 2-3 orang ya, ya, boleh tenggelam padahal 3 orang ya, 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 ya. Ataupun 15 orang, tak sampai 50 orang duduk atas kapal laut tu. Kapal tu besar, boleh tenggelam terbalik. Berat sangat ke kamu ni? Bukan berat kamu, berat dosa. Kan dulu hak macam kapal apa dulu hak tenggelam di selat Melaka apa dulu, kasino tu, hak buat kasino tu tenggelam tu, tenggelam sebab tidak bersyukur dengan pemberian Allah Ta'ala. Ini ia sebut kehebatan laut tadi, kehebatan air laut dengan ombak, dengan angin, dengan pasir, dengan keindahan, dengan segala benda tu. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, supaya kamu bersyukur kepada Allah. Kita pergi tepi patah tu, gali, gali lubang, gali, gali, gali pasir tepi patah tu kan. Kita baring dalam pasir tu, lepas tu timbus.
Tu boleh jadi ubat. Boleh jadi ubat lah. Ubat. Ubat ke pria eh? Ubat sakit lutut, ubat gauk, macam-macam ubat. Ubat air masin tu, pasir tu yang dia punya garam tu, dia boleh seduk, dia boleh ni. Jangan hidup bogel tapi patah dah lah. Kalau pergi bogel dia dapat jadi bala pula. Macam Mak Saleh lah, pergi tepi pantai, bogel duduk telanjir situ je. Bogel Melayu pun ada juga. Melayu yang bengong-bengong. Berat sungguh. Lah ni teruk ni, lagi berat sekarang ni. Timbo kih apa dia, kih anjing bau ni, anjing. Ada hak cium anjing, tidur dengan anjing. Jilat anjing, gila. Melayu ni dah teruk sangat. Tak ada hukum. Dia pakai tudung yang perempuan tu. Kan pakai tudung. Melayu mukanya Melayu pakai tudung. Islam lah kita kata. Apa buat gitu? Macam kita ni tak ada hukum. Tak tahu ke anjing tu najis muka lazah. Anjing tu najis muka lazah. Tak boleh dia samak. Kecuali kita terkena air liu dia. Samak tu ya. Nak samak anjing tu tak boleh. Mana boleh nak samak anjing dengan babi. Jadi manusia ni perangai serupa. Dia lebih kurang lah dua tu. Tidur dengan anjing, makan dengan anjing. Pok anjing tu macam macam tu lelaki dia, macam bini dia. Dekat Indon pun ada juga. Tak tahu hak pakai pakai ketayak putih tu. Duk siung anjing juga tu Indon tu. Tengok dalam YouTube tu. Pakai jubah lagi. Mazhab kita Al-Sunnah Al-Jamaah, anjing najis mughallazah. Apa najis besar. Kalau kena kena sama. Basuh 7 kali air. Satu daripadanya air tadi campur dengan tanah. Ba anjing ni dia apa kumai najis. Kumai banyak. Anjing babi ni kumai banyak. Batu kena sama. Basuh dengan sabun tak boleh. Basuh dengan tanah. Wasakhara lakum ma fis samawat, dan Allah Taala permudahkan bagi kamu barang yang di langit dan juga barang yang di bumi, jami'an. Jami'an minhu. Semua sekali. Batang kayu ke batang balok ke pokok kayu, tumbuhan, tak kira lah. Barang yang ada di langit, barang yang ada di bumi. Jadi Allah Ta'ala buat semua benda tadi bagi keperluan manusia. Sebab tu kita nak kata Islam, Islam tak cukup tak boleh. Barang benda-benda hak Allah Ta'ala buat depan mata kita ni, termasuk benda hak duk kedai apa semua tu, pasar semua tu, hak kita Allah Ta'ala bagi untuk kita guna. Itu maksudnya wasakhara. Allah permudahkan bagi kamu barang yang ada di langit dan barang yang ada di bumi. Barang yang ada di langit itu contohnya kapal terbang lah. Tengok kapal terbang. Kan? Allah bagi kita. Jadi kalau kita tak kenal dia, beratlah. Wa ma fil ardi, dan barang yang ada di bumi, jami'an, keseluruhannya ataupun semua sekali. Inna fi dhalika al-ayatil liqaumin yatafakkarun, sesungguhnya barang yang demikian itu adalah merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikiran, bagi orang yang cerdik, bagi orang yang mempunyai akal yang waras, bagi orang yang faham. Liqaumin yatafakkarun maknanya orang yang faham, orang yang cerdik. Batu orang kafir ni dia tak reti. Orang kafir ataupun orang yang tolak Quran, orang yang tolak hadis Nabi, dia tak nampak benda yang Tuhan bagi tu, segala kebaikan tu dia tak boleh nak fikir. Dia boleh fikir tapi dia buat putusan tu salah. Kita tanya dia, kenapa kamu duduk sebab berhala?
kenapa kamu sembah batu? Dia kata, bak ya Tuhan aku. Mana tanda dia tu boleh jadi Tuhanmu? Jadi kalau sok jawab memang dia selok lah. Dia akan jam. Tak boleh, dia tak lagi. Mungkin patah dua tu dia boleh lagi jawab. Kita tanya, 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 tak ada, habis. Mampu kerah. Memang mampu kerah. Otak ni Allah Ta'ala bagi dengan barang yang ada dalam Quran, dia boleh pasang. Dia boleh pasang. Pasang betul-betul ngam. Betul-betul ngam. Kenapa Allah Ta'ala tak suruh lembu pakai kain? Sebab kalau pakai pun kain tadi tak camai lembu pakai. Sebab apa Allah Ta'ala suruh manusia pakai kain? Tutup aurat. Manusia kalau tak pakai kain, uduh. Memang kena tutup baru camai. Lembu kalau tutup ke kain tak camai, dia kena bogel baru lawa camai. Maknanya baru ngam. Ngam. Otak manusia ni dengan apa yang diberitahu Allah Ta'ala dalam Quran, betul. Dia training itu betul. Macam kita buat balancing tayar lah. Tayar kereta kita buat balancing ataupun apa selagi tu elemen elemen tayar dengan balancing serupa ya. Kita buat rumah besar-besar tu, pakar kering akak pak letak, akak lagi ambil pak letak. Lepas tu pasal skru krek siap tengok orang pasal jambatan. Macam tu lah Islam. Quran ni barang yang ada Allah Ta'ala sedia keperluan manusia, serupa tu lah. Tak boleh nak komplain, tak boleh kritik, tak ada benda yang tak betul. Semuanya betul, benar laku. Mufbah berala tak betul. Mana dalil, mana hujah, mana bukti yang membenarkan, membolehkan kamu semua berala? Mana dia dalil? Tak ada. Tak ada dalil. Mana bukti yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad bukan Nabi? Mana tanda yang mengatakan berala kamu tu boleh bawa kamu masuk syurga? Tak ada. Dalam Quran beritahu belaka semua benda tu. Pasang sia, ukur otak, otak yang cerdik mengiyakannya. Otak yang sesat, otak yang dah jadi kapir, dia akan lawan. Akan lawan. Kita tengok apa Dr. Zakir Naik, dia bahas kan. Bahas dengan Yahudi, bahas dengan Kristian, dengan padri, dengan pendeta, bahas. Kita tengok pendeta Yahudi dengan padri Kristian, dia bahas dengan Dr. Zakir Naik, bodoh je. Dia punya logik-logik yang dia bawa tu bodoh. Cuba buka YouTube tu, Zakir Naik, dia bahas dengan Kristian. Bodoh sangat kata. Jauh Zakir Naik cerdik. Pak Zakir Naik dia hafal hadis lagi, apa Quran lagi, siap dengan nombor muka surat, juzuk berapa, helaian berapa, ceraian berapa, tahun berapa diturunkan ayat ni, bila sejarahnya, mana. Bukan takat Quran dengan hadis, dia hafal kitab Buddha, hafal lagi Zakir Naik kitab Buddha, kitab Hindu, kitab Kristian, habis lici hafal. Padri Kristian pun tak tahu, dia tahu. Habis nengok habis slok. Jeng habis segala padri. Zakir Naik ni dia lagi power daripada Syekh Ahmad Didak. Lagi power daripada Syekh Ahmad Didak. Syekh Ahmad Didak lu almarhum Syekh Ahmad Didak ni dia hebat dah. Ramai dah padri pendeta Yahudi masuk Islam kalah debat dengan Syekh Ahmad Didak. Sekarang ni lagi ramai yang kalah berlawan dengan Dr. Zakir Naik. Hebat. Ya. Kita kat Malaysia ni tak ada orang macam Dr. Zakir Naik. Ingat dalam Bible, dalam kitab Hindu, dalam kitab Buddha. Ingat habis. Quran tak cerita lah Quran. Juzuk berapa, ayat berapa, hadis mana. Hak ni memang lah hak ni. Zakir Naik. Itu keramat tu. Keramat Allah Ta'ala bagi Zakir Naik. Tengok dia biasa tu pakai kot, pakai kita ayat berlubang tu. Pihak global, pihak nipih.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin ala ali sahbihi ajma'in. Allah warzuqna rizqan halalan tayyiban barakan wasi'an katsira min kulli jihatin nahiyatin min ghairi la nahtasibu min ghairi ta'bin wala shakkatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afat ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Innaka 'ala kulli shay'in qadir. Walhamdulillahirabbil alamin.